PKL di teras Pujasera 1, kini merasa nyaman, namun masih ada keluhan adanya debu yang turun dari lantai 2. Probolinggo CB News Indonesia sempat merasa pesimistis dan ragu untuk direlokasi ke teras Pujasera 1 dan 2, kini pedagang kaki lima merasa lebih nyaman berjualan di lokasi baru di alun-alun kota Probolinggo. Awalnya selalu berpikiran negatif pada rencana penataan ini, ada banyak hal yang membuat saya ragu, tetapi setelah pindah, saya merasa lebih nyaman, kata Dedi, salah satu pedagang kaki lima PKL, yang ditempatkan di teras 1, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Menurut dia, lokasi penempatan tidak lagi terganggu pejalan kaki yang berlalu-lalang, sehingga pembeli bisa memilih berbagai jenis makanan dan minuman yang dijual dengan lebih nyaman meskipun ukuran lapak yang ditempati tidak terlalu luas. Pembeli juga diarahkan untuk masuk ke teras Pujasera, jadi kondisi di sini tidak sepi, saya bahkan sudah dapat penglaris 200 ribu, katanya. Dedi yang menjual berbagai mamin tersebut mulai berjualan di teras Pujasera 1 pada saat pembukaan, alhamdulillah pengunjung lebih ramai, dan benar banyak pembeli yang datang, katanya. Sementara itu, Zailani yang juga PKL penjual minuman dan rokok menyebut sudah mulai berjualan di teras Pujasera 1 sejak awal dibuka, karena sudah ada aturan untuk penataan, maka mau tidak mau ya harus pindah ke sini, beberapa pedagang belum buka karena masih dalam proses loading barang, ujarnya. Para pengunjung pun mengatakan penataan PKL menjadikan lokasi berjualan terlihat lebih rapi. Jadi lebih rapi, tertata, dan nyaman, kata Mulyadi yang datang untuk mampir sekedar ngopi. Sekitar 104 PKL di teras Pujasera 1, ditata dan ditempatkan di dua lokasi yang berbeda, kondisi di seputar alun-alun sudah bersih dari PKL. Setelah PKL menempati lokasi baru, pemerintah kota Probolinggo juga melakukan perbaikan fasilitas di sepanjang pedestrian Pujasera, seperti merapikan kabel listrik. Namun masih ada beberapa keluhan pedagang terkait jatuhnya debu berupa pasir bekas bangunan masih terjadi dari atap lantai 2 dan juga bocor. Anas Sarif Fudin dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Gimana mas, selama menempati di Pujasera ini? Ya, selama pindah di sini, ya alhamdulillah, pengunjung dan pembeli agak ramai dari gitu ya? Tempat yang sebelumnya. Oh gitu ya? Iya. Oke, okay. Yang jelas apa ya, nambah omset ya, nambah penjualan? Omset. Yang jelas nambah omset. Oke, okay. Sampai jualan apa ya, minuman ini? Minuman, makanan anak-anak. Nah, juga rokok ya? Makanan, ya. Oke, okay. Dengan siapa Zailani. Oke, Pak Zailani, makasih. Om, gimana Om? Nempati adanya apa tempat lapak baru Pujasera ini, Om? Alhamdulillah, pengunjungnya bertambah. Oh gitu ya? Penghasilan juga bertambah. Oke, oh gitu ya? Oke. Enak banget dirasa ya? Enak banget. Kalau dulu, waktu belum di seperti ini? Berapa jauh, Pak, dari yang biasanya itu, Pak. Oh gitu ya? Iya. Iya, iya. Yang jelas lebih nyaman ya? Iya. Oke, dengan siapa, Om? Bapak Dedi. Oh, warga mana, Om? Mayangan, Bapak. Oke, terima kasih, Pak Dedi. Mungkin ada keluhan-keluhan, Pak, yang bisa disampaikan, Pak, terkait apa ya, tempat yang ada di Pujasera ini. Ya, ini, Pak, kalau arung pengunjung banyak yang komplain, selalu kotor mejanya, karena dari atas itu pasir selalu turun di sini. Oh,
Oh, dari ini? Ya. Sela-sela ini ya? Ya, dari sela-sela ini. Oh, gitu. Hampir tiap hari. Cuma itu keluar. Oh, gitu ya? Iya. Nah, terus harapannya sampean apa? Ya, harapan saya bisa di... diperbaiki? Ya, atau ditutup, ditempel lagi ya? Iya, biar tidak bisa, biar tidak turun lagi pasien-pasiennya ke meja. Kasian yang ke makan. Tempat makan yang, ke tempat yang ya, di bawah ini ya? Kasian yang makan atau minum di meja ini. Oke, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Budi. Oke. Ini ayam. Milih sini ya, stok siap. Ini ya. Siap. Oke. Apa ini tadi, Pak? Rontok. Yang ada rontok ya? Oh. Waduh. Bapak ini anu ya, pengunjung ya? Lagi makan ini rupanya. Lagi ngopi, Pak. Gih. Makasih.